Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Ternak Kelinci Kambing Domba Angkasa Lampung. Nah ini teman-teman, kambingnya yang mau kita bawa teman-teman. Tuh. Yang lagi ya. Rampak berapa? Wal tuh 1, 2, 3, 4. Rampak. Rampak ya. Bisa ini salah satunya yang buat besok ya? Ya mudah-mudahan. Tinggal mau apa enggak? Iya. Sama sama yang di rumah. Cuman gemukan yang di rumah. Semakin gemukan yang di rumah ya. Berarti intinya kita angkut dulu aja ya. Iya. Mau dibawa semua? Iya, ya, kata Prop. Ya Prop. Ini mau dibawa semua Prop? Iya. Iya ya. Oh ya sudah. Oke. Iya. Pokoknya kita ikat aja masuk dulu dalam mobil, kita ngobrol nanti. Biar kita ngobrol di kebun aja nanti. Tuh teman-teman, yang punya kambingnya ini dia big bossnya Prop Juhri teman-teman. kita ikat aja mas, kita masukin dalam mobil aja, biar obrolannya nanti di kebun aja. Di kebun aja. Apanya? Enggak, ini kita ikat masukin dalam mobil, biar kita ngobrol di kebun aja nanti. Iki sembene. Sini kumbang hati. Tapi mati anak sak susu ambek entek telung kok lupa. Ambek entek telung. Lho ora kudune susumu kok. Ya lho Pak, susu ora metu isine lho Pak. Wah. Bodoh. Duduk di mobil. Oh enaknya nih. Anakku si Angkasa. Walah. Yang gede ya? Hah? Iya, tali rapi aja enggak apa-apa. Ya Mas Adi, tali rapi aja ya. Tali rapi aja. Terus kalau godong-godongan yani niku juga pakai nggon mobil. Itu dapat 9 ekor tadi saya ngambil ke orang yang mau tukar masor. Dibawa. Tadinya 8. Ke saya minta satu lagi ke saya. Jadi 9. Oh gitu. Saya minta kan satu lagi. Kalau Mas Adi ini udah profesional. Oh ya udah Mas Adi. Profesional. Oh kita ini. Artala ini diunggah ke di sini. Tuh teman-teman, Prop ini punya kambing kumbang nih, kambing hitam. Saya ingat kumbang hati saya dulu kayak gini, Prop. Ini nurut betul kumbang hati itu. Ini namanya kumbang hati itu. Kalau saya dulu pernah punya kambing nurut perempuan begitu. Lah ini saya sebut juga kumbang hati. Tapi anaknya mati kan tadi? Oh sayang betul ya. Baru itu mati. Enggak mau nyusoni katanya. Loh aneh kan. Kambil kacang itu. Iya. Kambing. Tuh, teman-teman. Oke teman-teman ya, kita mau ikat dulu. Nanti kita persiapan ke pickup ini. Mau kita angkat semua, mau kita pindah kandang teman-teman. Kan kita pindah kandang di sini nih. Apa ini mau dimiringin mas? Ininya. Oke teman-teman, jadi mobil ini kita kasih alas supaya kambing yang kita angkut nanti ada sekitar 7 ekor supaya tidak kelenger di jalan kepanasan teman-teman. Tuh. Oke, sebatang hari toh, Mbak. Wes. Ini apa nama? Batang Hari. Batang Hari. Batang Hari Lampung Timur. Batang Hari Lampung Timur teman-teman, lokasinya di Batang Hari Lampung Timur. Kasurnya tuh gitu. Teman-teman diseret ini yang laki teman-teman. Oh. Nah mau kita ikat teman-teman tuh. Wah, ahli kita ini pegang tuh. Masa takut-takut lagi nah, sudah aman. Iya.
putih lo, berarti anaknya ini. Mungkin karena udah jadi anak kali ya. Kurang. Aduh. Oh. Ah, dimasukkan di sini. Oh. Aduh. Nanti kamu kalau laku dipotong. Ini dijewer telinganya. Bapaknya kok dijewer? Iya. Gini, Pak. Memang dijewer. Nah. Mantap. Oke, teman-teman. Kita akan pengikatan, nanti kita akan masukkan semua ke mobil pickup ya. Sekian informasi dari YouTube channelnya Ternak Kelinci Kambing Domba Angkat Lampung. Hari ini kita mau angkut-angkut kambing ke dalam mobil pickup, kita mau pindah kandangkan ya teman-teman ya. Bye-bye. Ini sama Prof. Yuri.